Hutan ini adalah salah satu hutan tropis atau hutan yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi sepanjang tahunnya. Hutan tropis adalah bioma yang memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan yang paling tinggi. Terutama jenis burung endemiknya yang sangat eksotis, terdapat sekitar kurang lebih 200 jenis burung yang ada di hutan ini. Pada kesempatan kali ini saya mau berburu atau mikat burung di hutan ini, dengan cara dijerat atau jebakan burung tradisional zaman dahulu, adapun burung yang biasa saya temuin di hutan ini adalah burung ciung batu dan cincoang biru, dan masih banyak burung lain yang sering saya jumpai dengan berbagai varian warna dan keindahannya. Ini saya baru sampai ya, baru jam 9 sih. Jadi target sekarang saya mau pasang jeratan ya, soalnya udah lama nggak pasang jeratan. Jadi saya mau pasang jeratan sistem acak, jadi disebar tanpa target ya. Cuman ini spotnya, lokasinya ada burung cincoang biru, ada ciung batu, ada Sunda Blue Robin, cincoang coklat juga masih ada sih di sini. Cuman kita nggak fokus ya, maksudnya nggak target, untuk targetnya kita ngacak, jadi nyebarin jeratan seperti ini dari lidi, terus benangnya benang jahit nilon ukuran nomor 30, kita pakai warna biru ya. Ini panjangnya sekitar 80 sentian ya, untuk benangnya paling ini 45 senti, jadi biar ngegantung ya. Nanti benar. Jadi biar ngegantung ininya apa namanya? Ketika burungnya dapat di jeratan ngegantung ya. Posisinya harus ngegantung. Jadi biar nggak lepas. Jadi nanti kita akan puterin dari sini ke sana pasang jeratan. Jadi ditebar aja gitu ya, tanpa target gitu ya. Sedapatnya aja gitu. Oke, lanjut ya. Kita pasang jebakan dulu.
Ini saya baru selesai masang ya, sekitar belasan jebakan atau belasan jeratan. Cuman ini cuaca, padahal masih jam 11, gelap ya, mendung. Jadi kita tunggu sebentar dulu ya, sekitar 15 menit. Nanti kita lihat jebakannya, sekalian kita langsung pulang ya. Soalnya udah cuacanya udah gelap ini jam segini. Masalahnya ini lumayan trek jauh ya, jadi kita pulangnya lumayan sekitar 3 jam apa 2 jam setengah lah. Jadi kita tunggu dulu sebentar, nanti kita lihat bareng-bareng hasilnya, kita sambil balik kita lihat ya. Oke, barusan ada ini ya, macan tutul sebelah sana. Suara geramannya apa aumannya dia kedengaran sebelah sana tadi. Tadi nggak tahu ini ketangkap apa enggak ini di kamera suaranya. Agak jauh sih. Aman sih ya, jadi yang penting kita jangan sampai ke jalur sana ya. Itu cuma menandakan bahwa di situ ada dia doang. Jadi kita stay di sini sambil nunggu jebakan yang tadi udah kita pasang ya. Ini cuacanya gelap tuh. Kabut, turun kabut. Turun kabut tuh. Udah cuaca turun kabut, malah ada suara kayak begituan. Jadi mending langsung balik aja lah. Ini udah agak bener soalnya nih cuaca. Takutnya hujan gitu. Udah mendung tuh. Udah mendung, udah gelap, udah turun kabut. Jadi takut hujan. Padahal baru kita tinggal di sekitar 20 menitan ya. Jebakannya harusnya sih 1 jam sampai 2 jam kalau pasang jeratan itu. Oke, sekarang kita langsung balik aja. Kita lihat jebakan sambil pulang ya. Ini mati. Udah turun kabut teman-teman lihat.
Jadi sekarang kita ini ya, kita lihat jebakan sekalian kita langsung balik ya. Tadi jebakan yang terakhir kita pasang tuh sebelah sini nih. Dapat nggak ya? Belum kayaknya. Duh. Belum kayak. Masih kosong. Yang ini masih kosong. Soalnya belum lama ini ditinggalinnya. Tadi kita pasang sebelah sini. Kita lihat ya. Ada nggak dia? Ini ada sarang burung tuh. Kosong ini. Sarang burung ini apa namanya? Bin-bin mini. Oh, dapat. Ada yang dapat. Burung apa nih? Wah. Bin-bin ini, aduh. Lihat tuh keren. Iya. Iya, iya. Bin-bin ini, teman-teman. Strike pertama ya. Kita ambil dulu. Oke. Ini sikatan bodoh atau bin-bin mini jantan. Oke. Mantap, ketika rilis terbang, terbang. Wes. Kita lihat yang lain lagi. Wah, kosong ini. Pada kosong. Oh, ulatnya ini hilang. Ulatnya jatuh ya. Gagal ini. Kita ambilin dulu jebakannya. Jeratannya. Jadi ini ya cuacanya. Terang sedikit, gelap lagi, terus kayak gitu. Gak stabil. Jadi burung-burungnya juga gak tahu pada kemana ini. Biasanya pada isi semua. Ini ada beberapa yang kosong jebakannya. Soalnya cuacanya kayak gini tuh. Ngaruh. Jadi ke ulat Jermannya itu dia nggak gerak. Umpannya itu nggak gerak. Kita lihat jebakan yang lain di bawah. Pada kosong begini. Kosong ini. Ulatnya nggak ada. Lepas ini ulatnya tuh. Sepi, sepi. Oke. Ini kosong lagi. Masa kosong semua ini? Ini kena ulatnya dapat ini. Cuman burungnya nggak dapat. Sesuai. Baru satu doang jebakan yang dapat. Oh, ini ada nih burung apa nih? Tuh, dapat satu. Oh, ini. Oke.
Sunda Blue Robin atau Anis Nila. Oke, ini strike kedua. Jadi masih ada beberapa jebakan lagi di bawah. Jadi tipis ya, hasilnya benar-benar tipis sekarang. Oke, yang ini kita nggak rilis ya, kita bawa pulang. Lanjut. Jebakan yang terakhir tinggal dua lagi. Nggak tahu nih isi apa enggak nih. Parah. Tuh. Kosong. Masih kosong. Terus yang ini, lepas lagi yang ini. Dia udah ini ngejepret. Tuh. Lidinya ini nih. Udah ngejepret, pas lagi. Oke, hasil akhir cuman dua ekor doang ya. Gagal, ini termasuk gagal. Hasil akhirnya cuman dua tadi, burung yang pertama sikatan bodoh atau bimbin mini udah kita rilis, terus yang keduanya Sunda Blue Robin atau Anis Nila ya, yang itu kita bawa pulang. Ini cuacanya gelap, gagal. Ya sekarang kita pulang. Bismillahirrahmanirrahim.